kebiasaan dan Samsul Arif. Oh, masih memenangkan duel dan Samsul Arif kali ini. Umpan yang kita saksikan maju. Murah. Primo berikan semangat gol. Gol. Marcus Solo langsung memecah kebuntuan setelah sejumlah peluang. Akhirnya Marcus Murah. Dia menjadi jawaban. Ya, sangat aktif ya. Kita lihat bagaimana aksi. Skindu-kindu yang menawan. Pengalaman kematangan tidak bohong sih. Bagaimana Samsul Arif dengan begitu licin dia masuk menyelinap sehingga memberikan bola yang sangat memanjakan untuk digelontorkan menjadi gol oleh Marcus Murah. Gol ketujuh dari Marcus Murah. Inilah yang kita saksikan ya, pertandingan yang terbuka, pertandingan ofensif sementara itu dalam tangan ulang dia melewati salah satu pemain, dua pemain, tiga pemain dan dengan Fernando Rodriguez. Oh, efek tadi Fernando Rodriguez, Meada, Rio Matsumura, Rio Matsumura, goal! Top score sementara bagi Persis Solo, Rio Matsumura memberikan sebuah kado kepada Presiden Persis Solo, yaitu Mas Kaisang tentunya di hari ini dalam pertandingan yang ada di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Ya, sebelumnya juga Rio mendapatkan peluang dari luar kotak penalti dan kali ini dia bisa mengkonversikan peluang tersebut untuk menjadi gol. Itu dia, bisa saja tadi dia membagi bola ke Mesidor yang menunggu di sebelah kanan, tapi dia memilih cari angle dan juga melepaskan tendangan keras. Tampaknya dia sudah yakin akan bisa mencetak gol karena dia memilih shooting langsung. Itu dia mencari angle, padahal ada dua pemain dari Arema FC yang coba. Rio Matsumura. Saya pergi kiri tadi ada Samsul Arif. Rio. Masih Rio. Berikan umpan. Karena tadi ada Reva Adi. Hulin ya, terlepas Gavin kali ini. Masih Gavin. Alfat Fatih sentuhan pertamanya. Baik sekali Rio Matsumura. Oh, berbahaya. Alfat Fatih. Gol. Cepat sekali. Betul-betul mengagetkan ini pemirsa. Bagaimana kombinasi umpan yang luar biasa. Alfat Fatih baru dimasukkan. Tidak sampai 1 menit. Langsung sementara ini membuat gol. Keunggulan untuk Persis. Sebetulnya Lili Pali berdiri di tengah. Serangan lagi kita lihat. Samsul Arif, Rio Matsumura, masih Rio terbuka ruang kali di Rio Matsumura. Gol yang sangat primo. Berikan semangatmu. Luar biasa Rio Matsumura pemirsa. Skill yang diperlihatkan. Dia taruh lagi bola sedikit ke kanan untuk mendapatkan ruang tembak yang lebih baik. Kemudian berbicara soal akurasi, masuk itu bola. Kembali kita lihat bagaimana ini binder luar biasa. Rio cukup pintar ya, ketika dia mendapatkan bola, dia cari angle dulu untuk melakukan play. Kali ini Persis Solo cukup baik kerjasama yang dibangun dan membuka gol. Kali ini Laskar Sambernyawa di awal-awal babak pertama. Melalui kaki dari Matsumura, Rio Matsumura nampaknya benar. Oh, Sutanto Tan. Kali ini Persis Solo, tendang jarak jauh dilepaskan. Oh, suatu blok yang cukup baik. Oh, masuk ke gawang sendiri. Bagaimana antisipasi dari Hilman Shah tadi yang kesulitan untuk membendung tendangan super dari seorang Rio Matsumura. Rio Matsumura tampil menjadi bintang Persis Solo sejauh ini. Arif Satria gagal juga untuk kembalikan bola kepada Fadil Akbar. Hadapi tekanan kembali Rans. Kali ini Persis Solo peluang didapatkan oleh Rio. Menjadi gol kedua bagi Rio Matsumura. Dan kiri Laskar Sambernyawa menjauh dari Rans Nusantara FC 5-0. Skor berubah di awal babak kedua ini. Terlihat bagaimana begitu mudah bagi Rio Matsumura
untuk mencetak brace pada laga malam. Naga terlihat menyembunyikan bola. Ada Rio Matsumura. Bahaya ke Rio. Rio! Rio! Gol! Brimo! Berikan semangatmu! Sebuah permainan yang sangat cantik. Sebuah permainan yang sangat baik. Sebuah permainan yang sangat-sangat kuat. Pertahanan dari Persib Makassar tidak bisa menahan. Permainan whole pass, permainan 1-2 sentuhan, permainan terobosan, dan Rio Matsumura berhasil mencetak gol yang ke-11 bagi Persis Solo di musim ini dan menjadi 0-1 pimpinan klasemen Persib Makassar. Sementara ini tertinggal dari Persis Solo. Iya, pertukaran passing antara Messi Doro, Fernando, dan juga Rio Matsumura yang membuat dia mendapatkan peluang dalam kotak penalti pertahanan PSM Makassar. Jadi selain juga passing, ada pergerakan yang sangat cepat dilakukan oleh Rio. Rio Matsumura ke tiang jauh, ada Fernando Rodriguez. Gol! Fernando Rodriguez berhasil mencetak gol yang ketujuh di musim ini. Semua hasil sangat baik dipertontonkan oleh Fernando Rodriguez, striker berusia 35 tahun, mendapatkan sebuah crossing yang sangat baik sekali. Dan ini dia kita lihat, di mana bola didapatkan oleh Sultan. Sultan memberikan bola kepada Rio. Dan ada sebuah peluang dari, oh baik umpan yang diberikan tadi oleh. Dan sekarang ada peluang yang dimiliki lagi pemirsa oleh Alfa. Pindahkan lagi bola kepada Gavin. Gavin Kwan, sundulan baik, gol! Berhasil mencetak gol, pemirsa, menerima umpan dari Gavin Kwan dan berubah skor menjadi 1-0 saat ini. Persis Solo gol atas Bali United. Umpan yang disiplin di area pertahanan mereka. Dan kali ini bahaya, Rio Matsumura, gol! Matsumura, pemirsa, di Stadion Manahan Solo dan membuat skor menjadi 2-0 saat ini. Persis Solo unggul atas Bali United. Pertemuan dari juara Liga 2 dan juara Liga 1 musim lalu di PRI Liga 1 malam hari ini. Ya, terlihat bagaimana umpan mendatar yang sangat baik, finishing yang sangat brilian dari seorang pemain yang arif mencetak gol keduanya, Rio Matsumura. Bagaimana para pemain dari Bali United terlambat untuk menutup sebuah pressing yang dilakukan oleh Rio Matsumura. Ya, pemain berusia 28 tahun, pemirsa, yang sebelumnya bermain di Thailand ya. Di Polistero. Saat ini berhasil mencetak gol yang kedua musim ini bagi Persis. Messi Doro umpan terobosan. Oh, baik sekali kita lihat, dan kali ini dan Ferdinand Sinaga. Percobaan ketiganya, pemirsa, lewat sebuah umpan yang luar biasa. Kita cek dulu ya, kita cek berkali-kali apakah posisi dari Rio Matsumura ini offside atau tidak. Sulit ini angle yang kita pilih melihat ya, pemirsa. Sulit melihat angle-nya. Proses gol yang sangat baik, tapi saya masih penasaran. Oh, umpan terobosan, tidak offside. Rio Matsumura. Matang juga tadi kita lihat, pemirsa ya. Dan ini dia, sangat tenang, kualitas finishing yang berkelas dari Rio Matsumura buat Persis Solo unggul 4-1. Iya, tidak hanya ketenangan ya, bagaimana kecerdasan dari Rio dalam
memaksimalkan sebuah peluang. Satu lari kita lihat. Messi dorong dengan skillnya. Messi dorong ke Idan Alfat Fakir di sana dan gol. Kerjasama yang apik, kerjasama yang luar biasa. Sebuah visi yang luar biasa diperlihatkan oleh Messi Doro melihat posisi kosong dari Alfat Fatir dan Alfat Fatir langsung meneruskan umpan karena dia tahu sudut yang begitu sempit dan dia berikan sebuah umpan untuk diteruskan dengan sempurna oleh Rio Matsumura. 1-1 kali ini. Iya, terlihat ya bagaimana kreativitas dari Messi Doro melihat Alfat dalam posisi bebas. Dan Alfat tidak melakukan finishing, tapi memberikan umpan kepada Rio Matsumura. Dan Rio mampu maksimalkannya dengan sangat baik, dengan tenang, tanpa ada pengawalan. Ya, gol yang sangat penting, gol ke-8 untuk Rio Matsumura. Wiranto berikan, tidak offside Rio. Rio Matsumura cutback. Ivan Johan, gol! Menjelang gol yang ketiga bagi Persis Solo di musim ini dan membuat game on sekarang menjadi 2-1. Persis Solo berusaha mengejar ketinggalan dari Rio William. Rio berhasil mencuri bola, ini bahaya. Messi di bola dikuasai Alfat kembali. Masih Alfat dibayang-bayang oleh Papa Mario Jagallo. Rio Matsumura kali ini coba kelabui Rohican. Masih Rio Matsumura mendekat ke gawang dan gol ketiga bagi Persis Solo dan juga ini. Kita bagaimana aksi individu dari Rio Matsumura meliak-liuk dia melewati Rohican, Mario Jagallo dan terakhir Taufik serta kiper Kartika Aji. Membuat Persis Solo berhasil memperlebar keunggulannya dari Persik Kediri.